Petugas Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Purbalingga lakukan penertiban bangunan di sempadan saluran irigasi. Saat kegiatan, petugas ikut melakukan pembongkaran bangunan yang masih belum terbongkar seluruhnya. Beginilah saat petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga ikut membantu membongkar salah satu bangunan di Simpang 4 Kembaran Kulon, Purbalingga. Bangunan yang dibongkar merupakan bangunan yang berada di sempadan saluran irigasi. Kasitibum Dinas Satpol PP mengatakan bangunan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pihaknya akan membongkar bangunan tersebut. Hari ini kita lanjutkan, kita bantu agar segera terselesaikan. Harapannya ke depan bangunan-bangunan yang melanggar peraturan daerah kita tertibkan sehingga terdapat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum. Dengan adanya pembongkaran bangunan yang melanggar, kedepannya diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan saluran irigasi. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan.